Nek Desi ngajarin istri mengemudi. Oke. Yang pertama jangan panik. Nah, jangan panik. Ini kopling. Kalau mau maju, gigi udah jelas. Coba sut ke gigi. Ini dia netral. Arti netral kita bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Kalau ada gigi satu nggak bisa ada yang keras. Tapi kalau ini nggak ada, masukkan gigi, tekan kopling habis. Tekan kopling, jangan digenggam. Kalau genggam kita nggak tahu arah kemana. Geser, depan, nah, lepas kopling setengah. Rasa-rasa, lepas setengah, tahan, gas. Lihat mau nyebrang. Nyebrang dan tanjakan. Dah. Berhenti dulu kita orang-orang baru kan. Nah, dah. Berikan gigi. Berhenti. Kaki tetap direk. Terus masukkan gigi satu. Tekan kopling, masukkan gigi satu. Stand kanan jangan lupa. Lagi lagi. Sama seperti maju. Stabilkan dengan gas. Lepas tengah. Nah, lepas tengah. Nah, ada maju. Lepas kopling habis. Posisikan dengan gas. Kalau ada mobil jangan panik di depan. Biasa aja, biasa aja. Kiri perlahan. Tekan kopling, kiri perlahan. Perlahan. Berhenti. Otomatis sudah masih gigi satu. Sudah. Lagi, kalau udah minta gigi, tekan kopling, geser, three, two, dua, udah berat, udah minta gigi lagi, udah berat, tekan kopling, habis, tekan kopling, langsung bikin. Siapa yang mau belajar mobil di silakan komen di bawah, saya akan lihat di YouTube. Ini di bawah bisa komen. Oke, tikungan seperti ini jangan panik. Orang juga sama seperti kita. Tetap perhatikan marka jalan, jangan sampai lewat. Ban kanan kita itu melewati, jangan sampai melewati marka jalan sebelah kanan karena itu hak orang. Nah, kalau ada yang itu yang nyebrang seperti itu, kita harus ambil kiri sedikit. Nah, biarkan kasih jalan ke orang ya. Kasih jalan. Kalau ada kita masih ada sebelah kiri bisa ngelak. Ya, kenapa enggak kita kasih ke orang?
karena mungkin dia buru-buru ya kan, buru-buru kasih dia, nggak apa-apa. Jangan mengemudi ini, jangan egois. Nih walaupun masih belajar tapi apa namanya, udah rame penumpangnya. Penumpangnya ada rame. Jadi nggak boleh terpengaruh antara klakson, kopling dengan masukin gigi. Setior itu tetap, setior tetap, ya lurus saja, jangan goyang. Ya, kalau masukkan gigi 4, oke. Gas dulu, gas. Masukkan gigi 4. Ya, tunggu di jalan yang lurus dikit, kita coba oper ke gigi 4. Nih. Nah, ayo lebih kencang sedikit. Ya, oper ke gigi 4. Tekan kopling. Ya, seret. Oke, mantap. Lepas kopling. Gas. Nah, lebih mulus dia. Kalau ada lembu kayak gitu, siap-siap di kopling dan rem perlahan sekali. Rem perlahan sekali, ya. Perlahan dan tidak. Oper ke gigi 3. Ya, seret. Nah, lepas kopling, gas. Lepas kopling, gas terus. Sekarang kita mau ngambil air galon. Itu ada gambar air galon. Berhenti di tarik aja dia. Udah. Coba lepas rem. Jalan enggak mobil? Jalan. Tarik lagi rem tangan, rem. Oke. Okay. Coba lepas. Udah. Berarti ini syarat caranya matikan mesin mobil. Nah, untuk membantu rem tangan, masukin gigi 1. Oke, okay, coba lepas semuanya. Ini udah aman. Oke. Okay. Sampai jumpa. Gimana perasaannya? Dan dikduk der ya. Sampai di sini pelajaran hari ini. Dan luar biasa, udah bisa ke jalan kita. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Ya.